sebarang hafal Quran di daerah Puncak Baru, Kabupaten Cianjur. Ya, seperti inilah kondisi suasananya. Nanti kita akan naik motor karena aksesnya akan sulit untuk menaiki mobil. Insyaallah di hari kemerdekaan ini kita akan langsung menyalurkan beberapa mushaf Quran ke masjid pesantren yang ada di sekitar sini. Di hari kemerdekaan ini semoga para santri ataupun para pendengar yang bermanfaat merdeka dan terbebas dari baca ataupun buta huruf Al-Quran. Oke, ikuti terus kegiatan kami menyalurkan amanah-amanah titipan dari para donatur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiyah, non, aiyah mau nanjak. Naik biasa gitu. Tapi balik kan dia di jalan naik. Aiyah juga percaya ke saya. Percaya. Percaya aman. Saya orang biasa. Bisa jalan ke Pangalengan. Oh, kita bisa ke Pangalengan? Bisa, nggak kayak gimana tuh masuk mobil? Oh, motor. Motor pisan sama motorin. Oh. Jadi sana tuh ke Pangalengan guys, terus jalan Pangalengan. Jalan Pangalengan langsungnya, langsung. Tapi mau akan mobil tidak disarankan karena bukan aksesnya. Itu guys. Aduh.